Kita lihat kucingnya ya teman-teman. Dah. Itu nih sama Siti ya. Udah bangun. Ini minumnya pakai itu ya. Tapi suspect juga buat minumnya. Jangan ngajak berantem dia. Jangan ngajak berantem. Berani gak lo? Dami bos. Maju. Ayo maju sini. Gue cabut kumis lo. Sini. Ada. Sini. Lo berani sini. Wah, iya. Ada. Kita lihat kucingnya ya teman-teman. Kita lihat yang struk sama yang sarap sama yang kemarin lumpuh. Lagi ngapain dia ternyata. Ini dia. Dah. Itu nih sama Siti ya. Udah bangun? Ini yang kemarin ya, yang kakinya apa persendiannya agak geser, sudah mulai membaik, sudah bisa jalan, cuma agak pincang kalau ini seperti ini. Tidurnya di sini ya. Iya, jadi tidurnya sama si bocil ini. Masih ada lagi, kalau ini masih sudah hafal kalau ini siapa lagi kalau bukan Anci. Kenapa telinganya? Ini juga ada, dia tidur. Bangun. Ini yang di dalam rumah ya, yang sisanya ada di luar, di kandang sebelah. Nih, menjaga gua. Coba sedih lagi yang bangun tidur. Ini kita mau kasih makan dulu. Masih makan pakai ini guys, pakai live cat. Nih ada Bang Baim. Gimana makan? Dan melata gitu matanya. Kita kasih makan dulu. Jadi seperti ini makannya teman-teman. Ini tidurnya di sini di kasur. Ini lagi makan ya seperti ini. Ini minumnya pakai itu ya, tapi suspect juga buat minumnya. Ini biar makan dulu. Di ini juga sudah mulai sembuh. Kalau itu kemarin kata dokternya tuh persendiannya tuh meleset. Jadi dia jalannya ngesot, tapi ini sudah bisa jalan. Rakitan jalannya agak pincang ya. Jadi saya namai si pincang dan si
saraf. Tapi kalau ada yang mau ngasih nama ya silahkan, baiknya namanya apa, Lala apa-apa gitu. Ini lagi makan. Oh ya, buat teman-teman yang ada di Semarang Selatan atau tepatnya di Banyumanik ya, bila ada kucing skabies atau jamuran, bisa hubungin saya DM di Peduli Kucing dan Semarang ya, nanti saya yang suntik sendiri ya. Karena skabies itu lebih mudah teman-teman, sekali suntik itu tunggu 1 minggu sudah mulai rontok jamur-jamurnya seperti itu. Jadi jangan dibuang ya, gratis ya, nggak dipungut biaya. Pokoknya kalau kucing ada jamuran atau skabies, jangan dibuang, hubungin saya aja, nanti saya suntik selama 1 minggu akan kami pantau ya. Kalau belum sembuh total, nanti kita suntik kembali ke tahap kedua seperti itu teman-teman. Biasanya 1 kali suntik sudah selesai sih, karena skabies itu mudah. Kalau gue langsung aja bawa ke dokter hewan seperti itu teman-teman. Apalagi ini musim hujan, tempatnya lembab, banyak banyak kucing yang kena jamur seperti itu. Ini biar makan dulu. Ini ada yang mama ambil makanannya biasanya ini. Ini dia si codot-dot. Sintot. Ini pasukanku. Ini saya heran sama kucing dua ini teman-teman. Kalau ada tikus ini nggak dibunuh atau dimana, malah diajak makan bareng teman-teman. Dua kucing ini, kalau ada tikus kan rumahnya dekat sawah ya teman-teman, jadi kan ada tikus sawah tuh ya, tikusnya nggak dimakan atau nggak dimatin, nggak, cuma diajak makan bareng. Hilang juga sama tikus sama ini. Ini sama ini yang udah makannya udah habis. Sudah habis guys. Nah, dilihat nih. Terus ini nggak perlu asah-asah ya, dijilatin itu udah habis nanti. Sedut. Nang. Oh, udah. Makanya udah. Wah. Reman ya. Anjing. Wah. Tangan kenapa ini tangan? Sini. Sini. Wah. Iya. Anji. Nih anji ada. Jambu yuk, udah sampai sini ya. Ini kenapa ini nanti ini? Ini masih berantakan ya, tadi sudah saya bersihkan. Ini jadi kayak gini lagi. Ini anji ekornya dulu dipotong orang ya. Kalau kalau ngikutin camp yang dari awal pasti tahu. Ini dipotong. Ngajak berantem dia. Tuh ngajak berantem. Berani gak lo? Ada. Bis, Dami bos. Maju.
Ayo maju sini. Gue cabut kumis lo. Sini. Ayo sini. Lo berani sini. Lo berani sini lo. Wah, yo. Ada. Sampai bos. Perut makan lemak, perut makan lemak, makan lemak. Dah. Tuh ikannya kelihatan ya. Tadi mana si bocil? Oh dia, lele. Oke, diganggu. Ini apa lo? Bus. Ini cuaca masih habis selesai hujan. Jadi kucingnya masih ada sembunyi ya. Kucingnya, datang lagi. Ya bus. Datang lagi yuk. Pucurut. Nah. Kucingnya masih pada sembunyi. Yang lain sudah dikasih makan teman saya. Ini habis hujan. Jadi saya hanya dua pasar. Sama pasar yang ini ya, yang sering ada kucingnya yang dibuang. Ini ada lagi ya. Oke, sana mana? Halo, sesuatu? Sebenarnya niat ya, Pak? Kenapa sih gue ngosok? Karena gue tas. Loh, tenang. 1, 2, 3, 4, 5. Belum bisa bawa. 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10. Ada lagi ya? Cuma ini toh. Cuma itu toh. Ini ambil kita. Saya ambil pisau lah. Iki toh, Pak. Iki toh. Iki 10. Wis, 12. Iki loro iki. Wis ben gunane kok ngene. Kok ngosok lah. Iki mangan makan dulu. Oh, ndi? Di lo yo. Cek sini enggak? Heeh. Cek. Jadi, tak bayi tok nama tak cukup. Hilang nong di lo. Oh, nak bayi mangan iku gosok. Iki iki. 12 berarti ini 14 ya. Kayak sing tak suntik serampung ini, semari man. Iki tak suntik san. Ndi? Sing kuwi tak suntik sing kabeh lho. Heeh. Dalam cilik lorong dia hilang mana menjeru balik yo sebenarnya lah pakan tak tinggalin lah soalnya ragu atas kucing agunan bu ragu atas kucing ragu atas agak sungguh gua nih tapi di pakan ini bu vid ya di pakan ini cuman tempatnya kimi mangkok bersotoy dibelik-belik ini kan gue pernah sini, pecah. Iki lagi wano apa ini mas asini? Oh niki di tempat minuman dingin buat kucing. Berarti kemarin disuntik? Ini udah tak suntik, ini sudah rontok loh. Tak suntik kemarin.
makane jen ora telat endek ini. Tapi yang tempat itu apa ya jenenge ya? Itu mungkin ya. Enggak, kecil lagi ya. Jelas lagi. Pasti di dalam nyelempet, Mas. Nyelempet. Wedi wong dene. Siapa? Ku vidya aman iki. Ya nek kene iki pasti tak gowo, cuman kan nang ning dalan luwih enak gone kene. Gowo ku gampang lho. Heeh. Cuma jarene iki di BRI. Insyaallah. Iki nang sisane. Oh, gak iso gemuk ya? Hah? Ora iso Pak nek kene. Gunane kotor. Kisterane kene ngambil gowo ya gowo Pak. Ya, niku. Terus habis soalnya pasar-pasar liat nih tinggal kini tok padahal lu mangan terus deh nih kok apa gak iso tempatnya pak tempatnya kotor tempat ya? Bakteri ini banyak sekali kena virus sih kena KB cacingan sih cacingan KB jadi gak iso lemu padahal lu kita yang mangannya yang gerang-gerang kan malah tapi lemu-lemu ya soalnya tempatnya tempat sampah tempat minumnya sih kan. Let's go. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel Chatmel. Banyumanik Semarang.